Antar barang dan jual aiskrim antara alasan popular diberi warga asing ketika ditahan pihak berkuasa kerana melanggar peraturan jalan raya. Ada juga yang tiada dokumen diri selain pasport tamat tempoh ketika anggota JPJ melakukan operasi pemandu warga asing OPEWA di Ampang. Audi Mohd Nur ada laporannya. Masih lagi ada yang mencabar undang-undang jalan raya dengan menunggang motosikal tiada lesen memandu dan juga tamat tempoh cukai jalan, terutamanya warga asing yang menetap di sini yang sering kali mencabar penguat kuasa. JPJ Kuala Lumpur mengeluarkan 280 saman bagi pelbagai kesalahan ketika operasi penahanan Sarawak warga asing di Jalan Tasik Tambahan Ampang. Timbalan pengarahnya Eric Jusyang berkata 114 daripadanya dikeluarkan kepada warga asing yang tidak mempunyai lesen memandu. 32 saman lagi tiada cukai jalan kenderaan. 68 kenderaan disita meliputi 64 motosikal, 2 kereta dan 2 lori. Kebanyakan kenderaan yang disita milik warga tempatan yang dipandu warga asing. Saya menyuruhlah kepada penduduk-penduduk warga tempatan ini supaya tidak menyewa atau membenarkan pemandu warga asing ini untuk memandu kenderaan ini. Sebab kita akan apabila tindakan sita tu, kita akan keluar saman juga ke atas pemandu pemilik ini dan kita akan sita kenderaan tersebut di bawah Seksyen 64-1 1980 APJ 1987 lah. Dalam operasi terbabit, 49 warga Bangladesh, Myanmar, India, Pakistan dan Indonesia ditahan kerana tiada dokumen perjalanan yang sah dan tinggal lebih masa. Kesemua mereka yang berumur 20 hingga 50 tahun dibawa ke pejabat Jabatan Immigration Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Operasi disertai 79 anggota JPJWPKL dan Jabatan Immigration. Audi Momano, RTM.